Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kota yang cantik. Kata Bandung sendiri berasal dari kata bendung atau bendungan, karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Bandung yang ramai sekarang ini, konon dulunya itu adalah sebuah danau purba yang akhirnya airnya itu mengalir dan meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Wah, jadi penasaran untuk menelusurinya. Pada masa lampau, kota Bandung dan sekitarnya merupakan danau yang terkenal dengan Danau Purba. Keadaan sekarang yang terlihat merupakan pendataran yang biasa disebut dengan cekungan Bandung. Danau Purba diduga berada sekitar 720 meter di atas permukaan laut. Air Danau Bandung semenjak 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu perlahan mereda akibat penetrasi air di Bukit Kapur Raja Mandala di Sanghyang Tikoro. Dalam petualangan ini, gadis tertarik menelusuri Danau Purba Bandung dari sudut yang berbeda. Halo Kang Jero, apa kabar? Baik, baik. Wah, udah persiapan baik, nih ya. Ya. Dari tadi? Ya, lumayan. Jadi tapi nggak telat kan? Nggak ya? Baru mau pompa nih. Oh, baru mau pompa? Oke. Nah, jadi kebetulan hari ini Gadi sama Kang Jero ini mau main olahraga air kayak ya Kang ya? Nah, ini udah persiapan. Persiapannya udah mau pompa perahunya dulu, nanti baru kita bawa ke sana. Ya. Digotong gitu? Digotong aja gitu. Oke, ya udah. Ini terus apa nih? Gadis bantuin apa nih? Pompa. Pompa aja. Sini, Kang, coba. Gadis yang pompa ya. Sudah. Sekarang pasang tempat duduknya. Oke, sudah siap. Nah, sekarang ada peralatannya. Dayung. Sama pelampung. Pelampung sama helm. Helm. Tapi kalau gadis tumpang ganti baju dulu boleh kan? Boleh. Yaudah, tumpang di dalam ya kan? Gadis dan Kang Jaro akan menelusuri Sungai Citarum menuju Sanghyang Tikoro.
makan tuh kan. Tuh. Udah dapat ikan aja, pinter banget sih. Giginya tuh Kang, kelihatan gak Kang? Iya. Kalau dia udah lapar aja, apapun yang ada di depannya bisa langsung kemakan. Sama kalau jari kita, ini kalau gak hati-hati, dia bisa cepet gitu. Ya kan dia suka bersuara seperti ini. Jadi selain dia memang mencari makanan dengan suara-suaranya itu juga bisa jadi panggilan. Ketika satu menemukan, dia akan memanggil teman-temannya untuk datang ke tempat gitu itu, ya, untuk mencari makanan gitu. Hewannya tuh suka bareng-bareng gitu. Kalau biawak kan sendirian satu, gitu ya, satu aja. Kalau berang-berang itu enggak. Atau lintang itu dia lebih seneng sama teman-temannya kemana bareng. Terus nah, ini kan dia suka bersuara seperti ini. Jadi selain dia memang mencari makanan dengan suara-suaranya itu juga bisa jadi panggilan. Ketika satu menemukan, dia akan memanggil teman-temannya untuk datang ke tempat gitu, itu ya, untuk mencari makanan gitu. Ini namanya pinter. Berang-berang merupakan anggota bangsa karnivora dan suku Mustelidae yang tergabung dalam anak suku Luprinae. Hewan ini menempati berbagai habitat lahan basah seperti sungai, danau, rawa, sawah, pesisir, serta di laut bebas. Ini nggak basah nih Kang, meskipun kelihatannya kan basah bagian luarnya. Bulu-bulunya itu, jadi kelihatan basah, tapi sebenarnya dalamnya tuh nggak basah. Jadi kalau berang-berang itu ada seperti dua lapisan gitu. Jadi bagian depan sama dalamnya. Jadi kalau ini kan luarnya itu dia terlihat basah, tapi sebenarnya dalamnya itu kering. Jadi dia itu tetap, istilahnya tetap hangat gitu, meskipun di air ataupun di darat, karena dua lapis itu tadi bulu-bulunya.